Matahari berwarna abu-abu, bulan hanya sejengkal, pudar dan pecah dalam jutaan abu hitam bergulung, menyabut khatulistiwa yang bergerak. Atmosfer membara pada termometer, tubuh-tubuh hangus dibakar kecemasan. Jutaan lintang dan ratusan planet terpisah dari galaksi mengambang di langit suhu, bentangan yang berwarna parah. Gugus itu bergerak, membentuk awan luka dan mendesingkan bermiliar anak panah, merajam jantung tanah yang kerontang. Dari puncak bukit purba, bala tentara berkuda menembus padang Yaitun, bentangan sabana dan kebun mawar mengusut dalam entakan pelana-pelana baja yang penuh angkara. Pedang-pedang berdarah terhunus dan menuding ke seluruh penjuru mata angin, seperti Jibril dengan jubah kelam mendekapmu dalam abad-abad nestapa. Di kebun-kebun tanah, para petani masih menanam tumbuhan hidup dengan roh-roh yang tak punya rumah. Pancuran mengalirkan air mata kesunyian. Di seberang hutan, satwa-satwa berhamburan dan tunas-tunas tumbuhan mendadak layu dan sirna. Subuh menjadi sayup. Dari jauh para pendoa merintih dalam ngilu. Takdir masih hangat dalam tungku yang terus menyala. Dan kita tetap pulang ke palung waktu, di mana rumah-rumah ibadah tak akan bisa dirobohkan, dan jiwa-jiwa yang lelah akan terus bersandar pada iman.